lagi dengan saya Ledi Erlangga. Teman-teman, kalau dilihat dari awal tadi itu adalah mobil Godrej yang ada di kontes Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mereview atau melihat proses dari mobil truk Godrej ini, apa sih yang diunggulkan pada acara kontes yang ada di Banjarnegara itu. Kita lihat mobil ini Hunter dengan warna biru, biru top ya. Ini dengan konsep stainless box tapi minimalis. Kita lihat baknya sendiri juga warnanya sama dengan cabin, yaitu biru top dengan perpaduan stainless. Nah, itu di ya, di bakun lampunya itu ada running tag yang ada di tengah-tengahnya. Kalau kalau lihat dari samping kanan, terlihat pengamannya juga pengaman stainless box. Jadi bukan stainless yang pipa, ini stainless box hidrolis yang tembus langsung ke selebor belakangnya. Kalau ini pintu belakang ini juga ada lapisan stainless. Jadi semuanya bertema stainless. Nah, itu pengaman boxnya itu terlihat ada hidrolisnya, itu terlihat dari stainlessnya ini. Nah, untuk tangga boxnya sendiri sama, cuman untuk pelapis dari lampu tangganya itu juga ada stainless. Kalau pengamannya kan stainless, full box stainless. Tangganya juga ada stainless di sisi lampu yang ada di tangga boxnya. Nah, ini untuk cabinnya juga warnanya biru. Untuk bebannya sendiri model terbaru ya, dengan lampu, nggak tahu lampu apa itu, itu ada lampu alisnya di belakang. Dan di atasnya kabin, itu ada semacam topi yang ada rak stainlessnya. Ini kita lihat proses pemasangan cutting stiker bertuliskan sampling official. Nah, itu ada topi yang nempel di cabin, jadi seolah-olah dia topi yang sama persis dengan cabin. Dan di tengahnya juga ada stainless, jadi ada stainless. Jadi motifnya seperti running tag, cuman itu stainless, papan stainless. Ini Godrej logistik, warnanya biru top. Silver. Jadi kesannya itu mewah tapi simple, enggak rame. Biasanya kan rame cuttingnya di mana-mana, ini enggak, simple, elegan. Sampling official chrome biru.
Zero to Hero. Nah itu gabriknya, dan kalau atasnya sendiri kan angka box tembus ke lantai tek itu, jadi seolah-olah susun kalau dilihat dari depan. Untuk review singkatnya saya akhir dari sini ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan dari video ini karena kayaknya kurang detail untuk reviewnya, dari sisi bagian-bagian dalam, sisi samping, sisi belakang, jadi kurang detail. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.